Khilafah, sebuah institusi pemerintahan Islam yang berjalan sejak zaman para sahabat hingga tahun 1924. Ia merupakan sebuah simbol keagungan peradaban Islam selama hampir 1300 tahun. Setelah hampir seabad pasca keruntuhannya, kini ia kembali mencuat sebagai isu yang begitu hangat di tengah masyarakat. Belahan dunia timur dan barat membicarakannya, tak terkecuali di Indonesia. Perdebatan tentang khilafah tak terhindarkan, apakah ia pantas diterima atau tidak di zaman modern saat ini. Kita tahu khilafah atau kekhilafahan Islam itu di Nusantara bukan hal yang baru. Ya, sudah ada hubungan, relasi antara kesultanan-kesultanan dan kerajaan Islam Nusantara dengan kekhilafahan di Turki Utsmani atau wilayah Arab secara keseluruhan, itu sejak abad ke-7. Sejarah khilafah yang panjang di pentas dunia telah memainkan debutnya di Nusantara. Islam yang diemban para penggawanya telah menjadikan Nusantara jaya dan menjadi sumber utama perlawanan terhadap para penjajah. Inilah kisah tentang Nusantara dan jalinannya dengan sang negara adidaya. Inilah kisah tentang khilafah yang menjadikan rakyat Nusantara sebagai satu umat dengan Muslim sedunia. Inilah kisah tentang jejak khilafah di Nusantara. Senin, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan tahun 632 Masehi, seluruh langit dunia dirundung mendung. Semua orang di Madinah menundukkan wajahnya, kosong pandangan seraya bercucuran air mata. Di pagi itu, kabar duka menyeruak ke seluruh negeri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar itu berkhutbah. Abu Bakar mengatakan begini, "Ya ayyuhan nas, inna Muhammadan qad mata. Wala budda li hadzal dini man yaqumu bihi." Kata Abu Bakar begitu. "Wahai manusia, sesungguhnya Muhammad sudah wafat. Dan urusan agama ini harus ada yang mengurusnya." Setelah Abu Bakar menyampaikan demikian, para sahabat pun segera bersepakat untuk mencari dan memilih Khalifatul Rasulillah, seorang pengganti Nabi, untuk menjaga agama dan menjalankan urusan dunia. Mereka bahkan lebih menyegerakan urusan ini ketimbang menyegerakan pemakaman jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, menandakan bahwa urusan kepemimpinan untuk kaum muslimin pasca wafatnya Nabi merupakan perkara yang amat mendesak. Karena itu Sayyidina Umar juga mengatakan, "La islama illa bil jamaah, wa la jamaatan illa bil imarah, wa la imaratan illa bit ta'ah." Umar juga memahami sebagaimana yang dipahami oleh Abu Bakar, Islam ini tidak akan kuat kecuali dengan adanya jamaah, dengan adanya persatuan. Dan tidak mungkin umat ini bisa bersatu kecuali dengan adanya imarah, adanya khilafah, adanya kepemimpinan. Dan tidak mungkin adanya imarah kecuali dengan adanya ketaatan. Jadi para sahabat itu paham itu. Kemudian para sahabat itu juga menjalankan apa yang diperintahkan Nabi dalam hadis yang lain. Apa kata Rasulullah? Alaikum bisunnati. Kalian harus pegang teguh sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdina min ba'di. Dan sunnah para khalifah rasyidin al-mahdina min ba'di, mendapatkan petunjuk setelahku. Kemudian Nabi mengatakan, "Addu 'alaiha bin nawajidi." Kalian harus gigit sunnah itu dengan menggunakan gigi geram dan jangan dilepaskan.
sunnah yang ditinggalkan oleh para khulafaur rasyidin itu apa? Pertanyaannya begitu. Jawabannya tidak lain adalah khilafah itu, sistem khilafah itu. Maka di Saqifah Bani Sa'idah bersepakatlah kaum muslimin untuk memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama untuk mengatur negara mereka yang disebut sebagai khilafah Islamiyah. Negara khilafah di bawah kepemimpinan Abu Bakar dan khalifah-khalifah setelahnya, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib cepat sekali berkembang. Mereka memperluas wilayah khilafah hingga mendobrak dua negara adidaya saat itu, Kekaisaran Persia dan Imperium Romawi. Semua aktivitas ekspansi tersebut merupakan realisasi kebijakan politik luar negeri khilafah Islamiyah, dakwah, dan jihad. Sementara di Timur Tengah sedang terjadi revolusi tauhid yang luar biasa dengan munculnya negara adidaya baru yang bernama Khilafah Islamiyah. Jauh di sebelah timur, terbentang sehamparan kepulauan yang teramat luas wilayahnya. Masing-masing pulau ini begitu hijau hutannya, mata air mengalir dengan begitu derasnya, disertai kekayaan alam yang melimpah ruah jumlahnya, baik di bawah maupun di atas tanah, baik sebelum maupun selepas pantai. Negeri itu dikenal sebagai Nusantara. Diapit oleh dua benua dan dua samudra, amatlah strategis posisi wilayah Nusantara, menjadikan ia sebagai pelabuhan dagang yang ramai, tempat bertemunya bangsa-bangsa dunia. Kala itu, belumlah penduduk di Nusantara mengenal Islam, sementara kehidupan mereka sedang diselimuti oleh kegelapan. Namun, tatkala Islam sedang membara di Timur Tengah, tentu sampailah pengaruhnya ke Nusantara. Saya ingin mengutip apa yang pernah dinyatakan oleh Buya Hamka ya, di dalam buku beliau dari perbendaharaan lama, termasuk juga buku beliau yang judulnya Sejarah Umat Islam, yang beliau menyatakan bahwa sesungguhnya teori yang kita tahu bahwa Islam masuk ke Nusantara itu berasal dari Gujarat pada abad ke-12 sampai 15 Masehi, itu sebetulnya tidaklah tepat sepenuhnya. Karena apa? Karena Buya Hamka memiliki pandangan ataupun penjelasan terkait dengan kapan sesungguhnya Islam masuk ke Nusantara, ke Indonesia. Beliau menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu jauh sebelum teori Gujarat. Di bawah pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang wilayahnya membentang dari Afrika Utara sampai Persia, perdagangan kaum muslimin berkembang pesat dengan dikuasainya pelabuhan-pelabuhan strategis di Samudra Hindia. Hubungan diplomatik dan komersial pun terjalin dengan sejumlah kerajaan dari India sampai China. Sui Tang Shu, sebuah kronik kuno dari dinasti Tang di China mencatat, telah datang serombongan utusan khilafah ke hadapan penguasa Cina di tahun 651 Masehi, di mana tahun tersebut merupakan masa Khalifah Uthman bin Affan. Hubungan khilafah dengan dunia timur terus berlanjut sampai di mana khilafah beralih ke pemimpinannya di bawah otoritas Bani Umayyah. Apabila hubungan negara khilafah dengan kekaisaran Cina sudah terjalin sejak masa Khulafaur Rasyidin melalui jalur laut, tentulah utusan khilafah akan melalui wilayah Nusantara yang menjadi penghubung antara Timur Tengah dan Asia Timur. Dan di ujung paling barat wilayah Nusantara, terdapat pulau besar yang kala itu dikenal oleh bangsa Arab sebagai Sribuza, pelafalan mereka untuk menyebut kerajaan Sriwijaya. Pelabuhan-pelabuhan di Kerajaan Sriwijaya senantiasa menjadi titik transit setiap kapal yang hendak melanjutkan perjalanannya. Tentu, penguasa Sriwijaya akan menyadari keberadaan pelayar-pelayar Muslim yang singgah di wilayah kekuasaannya.
fakta bahwa kerajaan Maharaja Indrawarman di Sriwijaya itu ada komunikasi dengan Daulah Umayyah, mengirim surat dua kali yang isi suratnya itu dari raja dengan 1000 gajah ya dan sebagainya, yang menunjukkan surat menyurat seabad itu yang menunjukkan ada hubungan kekhilafahan dengan Nusantara. Dan secara historis ya sangat sangat logis ketika itu superpower dunia adalah khilafah. Surat yang dikirim oleh Maharaja Sri Indrawarman dari Sriwijaya tersebut dialamatkan ke Damaskus, ibu kota khilafah Umayyah yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam surat itu disebutkan, Min malikil amlak alladhi huwa ibnu alfi malik walladhi tahtahu bintu alfi malik walladhi fi marudatihi alfu filin walladhi lahu nahrani yumbitani al-auda wal-allauha wal-jawza wal-kafura alladhi yujadu rihuhu ala masirati 12 milan ila malikil arab alladhi la yushriku billahi syai'an amma ba'du fa inni qad ba'athtu ilayka bihadiyatin wa ma hiya bihadiyatin walakinnaha tahiyatun wa ahbabtu an tab'atha ilayya rajulan yu'allimuni al-islama wa yuwaqqifuni 'ala hududihi wassalam. Maka di bawah kepemimpinan sang khalifah Umar bin Abdul Aziz, khilafah menyebarkan rahmatan lil alamin ke segala penjuru dunia, termasuk Nusantara. Seperti sekarang Amerika atau Eropa kan ada hubungan dengan semua negara karena dominasi politik, ekonomi mereka, budayaan sebagainya. Saat itu penguasa dunia atau superpower adalah dunia Islam, institusi politiknya khilafah, maka sangat logis kalau ada relasi dengan berbagai semua negara. Tahun 1258, dari arah timur, datanglah segerombolan pasukan yang mengerikan. Tubuh mereka besar-besar bak raksasa, berkulit kuning dan begitu mahir berpanah dan mengendarai kuda. Inilah pasukan Mongol yang datang dari utara Cina. Khalifah Al-Musta'sim itu dibunuh oleh Hulegu Khan, ya, pemimpin tentara Mongol. Kemudian pasca penaklukan Baghdad, itu Baghdad menjadi kota kosong, ya. Penduduknya dibantai, khalifah dibunuh, ya. Kotanya dibakar, perpustakaannya dihancurkan, wah pokoknya kacau sekali lah. Nah, tapi ternyata banyak keluarga Abbasiyah, ya, dinasti Bani Abbasiyah yang dia itu selamat dari pembantaian orang-orang Mongol. Dan mereka itu akhirnya berdiaspora, mengungsi, ya. Ada yang berdiaspora, ada yang mengungsi ke Hijaz, ada yang mengungsi ke daerah Najd, ya, ada yang mengungsi ke daerah Mesir. Ada satu keturunan Abbasiyah, Bani Abbasiyah, yang dia itu mengungsi sampai ke Aceh, gitu. Di mana Aceh itu dulu, ya, negara yang berkuasa di sana adalah Samudra Pasai. Terdapat tiga orang Bani Abbasiyah yang diketahui dimakamkan di Aceh, yakni yang pertama Sadrul Akabir Abdullah bin Muhammad Al-Abbasi, keturunan Khalifah Al-Musta'sir Billah. Kedua, istrinya Siti Rahiman binti Malikul Mu'azzam. Dan ketiga, anaknya Sadrul Akabir Yusuf bin Abdullah Al-Abbasi. Mereka bertiga dimakamkan di kompleks yang sama. Yang paling monumental, yang paling besar di sini kita lihat ada adalah seorang tokoh yang memiliki predikat Sadrul Akabir ataupun pengawal para pembesar yang derajatnya mungkin setingkat dengan Perdana Menteri. Beliau bernama Abdullah bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Abdul Aziz bin Al-Mansur Abi Ja'far Al-Abbasi. Yang mana genetika beliau yang daripada Al-Mansur ini sendiri yang merupakan
kakek buyut daripada Abdullah ini adalah seorang khalifah dari Bani Abbas ya. Bani Abbas ini yang terkubur di Aceh ya, Lok Sumawe ini, ayahnya ini ya, Muhammad bin Abdul Qadir, ternyata dia itu dicatat oleh Ibnu Battuta ya. Dicatat oleh Ibnu Battuta dalam rihlahnya kitab Tuhfatun Nazar ya. Nah, dia itu ayahnya Abdullah bin Muhammad Sadrul Akabir yang di Pasai itu menjadi gubernur ya, menjadi gubernur di mana? Di daerah India gitu, dicatat oleh Ibnu Battuta gitu ya. Dan Ibnu Battuta mencatat sultan-sultan di India itu begitu hormat ya, begitu taat, dan mereka itu memuliakan keturunan Khalifah Abbasiyah ini ya, keturunan Khalifah Al-Mustansir Billah begitu. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya apa? Sultan-sultan India itu begitu memuliakan, dan mereka itu dalam satu riwayat lain juga membaiat Khalifah Abbasiyah yang ada di Mesir. Sementara sultan-sultan di India ya, Kesultanan Islam di India itu punya hubungan erat dengan Samudra Pasai begitu. Nah, di sini kita bisa menduga kuat bahwasanya Samudra Pasai itu juga berbaiat kepada Khalifah Abbasiyah. Samudra Pasai pada masa itu berbaiat kepada dinasti sebelum Utsmaniyah berkuasa, yaitu kita menduga dan meyakini hal tersebut sesuai fakta-fakta yang kita temukan di lapangan, bahwa Madinatul Sumatera ataupun Jaziratul Jawi, Samudra Pasai itu berbaiat langsung kepada dinasti Abbasiyah. Sultan Zainal Abidin bin Ahmad bin Malikus Zahir bin Malikus Saleh, penguasa Pasai di masa Sadrul Akabir Abdullah Al-Abbasi hidup, menyatakan baiatnya kepada Khalifah Al-Mutawakil Alallah di Kairo di awal abad ke-15. Begitu pula sebelumnya, Sultan Muhammad bin Tughluq di Delhi, diikuti oleh Sultan Jalaluddin Muhammad dari dinasti Raja Ganesh di Bengali, dan penguasa dari dinasti Utsmaniyah di Turki, Sultan Bayezid I. Seluruh sultan di dunia Islam menyatakan baiatnya kepada Khilafah Abbasiyah semenjak gelombang badai Mongol berhasil dihentikan oleh pahlawan-pahlawan Mamluk. Pusat Khilafah Abbasiyah kini berpindah ke Kairo, Mesir, dan menjadi magnet kaum muslimin global. Dari pusat khilafah inilah dakwah Islam mulai bangkit kembali dan menggencarkan aktivitasnya dengan mengirim berbagai juru dakwah ke seluruh penjuru alam. Dengan Samudra Pasai yang mendaulatkan dirinya sebagai Darul Islam yang berbaiat kepada khalifah, Samudra Pasai mengemban tugas untuk mengubah seluruh Asia Tenggara dari Darul Kufri menjadi Darul Islam. Sultan Zainal Abidin Ra'ubabdar dibantu oleh putra Sadrul Akabir Abdullah bin Muhammad Al-Abbasi, yakni Yusuf bin Abdullah, yang di pucuk pusaranya tertera nama kakeknya Khalifah Al-Mustansir Billah, banyak menaklukkan wilayah-wilayah yang belum Islam di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Seperti Ra'ubabdar, Ra'ubabdar itu berasal dari dua kata, Ra dan Ubabdar, yang mana artinya adalah penguasa gelombang. Ini adalah sebuah predikat yang sangat luas sebenarnya maknanya. Sesuai dengan masa yang ditorehkan pada waktu tersebut, bahwa Sultan Zainal Abidin Ra'ubabdar bin Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Malik Al-Salih ini adalah masa, salah satu masa kegemilangan Samudra Pasai, yang mana kita ketahui setelah tersebut, masa tersebut, yang memimpin Kesultanan Sumatera adalah anak keturunan daripada beliau ini, yang jumlahnya sampai 11 orang sultan. Bergerak dan terus bergerak itu meluaskan dakwah Islamnya sampai ke pulau-pulau itu, masa Zainal Abidin Ra'ubabdar terutama penakluk gelombang yang dijuluki beliau itu melebarkan sayap itu sampai ke seluruh Asia Tenggara. Digelarilah Sultan Zainal Abidin Pasai dengan sebutan Ra'ubabdar, bahasa Persia untuk gelar sang penakluk gelombang, karena dengan arungan pasukannya yang luar biasa di atas gelombang laut Nusantara,
ia membuka banyak sekali wilayah seperti Malaka misalnya, di mana di sanalah Sultan Zainal Abidin Raubabdar menempatkan putranya Sultan Mansur sebagai penguasa Darul Islam Malaka. Kesultanan Samudra Pasai banyak pula mengirimkan juru dakwahnya untuk meminta penguasa-penguasa Nusantara lain agar menerima Islam. Salah satu juru dakwah tersebut dikirim ke Jawa Timur, pusat pemerintahan rezim yang mendominasi wilayah Nusantara saat itu, Kerajaan Majapahit. Gresik, Jawa Timur. Di kota yang hanya berjarak 60 km dari Trowulan, ibu kota Kerajaan Majapahit, terbaring jasad mulia di atas pusara marmer yang begitu indah. Inilah kubur seseorang yang menginisiasi tegaknya Islam di tanah Jawa, Maulana Malik Ibrahim, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gresik. Malik Ibrahim adalah seorang yang berkedudukan tinggi di lingkaran kuasa Samudra Pasai, terlihat dari gelarnya yang bertajuk Umdatus Salatin Waluzara, pondasi para sultan dan wazir, di mana gelar tersebut adalah gelar untuk wakil Sultan Samudra Pasai sebagaimana yang dicatat oleh Ibnu Battuta. Gelarnya yang lain seperti Burhanuddaulah Waddin, penerang negara dan agama, adalah gelar yang disematkan kepadanya selainnya gelar-gelar yang diberikan Khilafah Abbasiyah kepada pejabat-pejabat penting daulah, sebuah gelar yang begitu politis sekaligus agamis. Maulana Malik Ibrahim dikirim oleh Pasai untuk mendakwahkan Islam kepada rakyat dan para penguasa Majapahit. Banyak orang-orang dari kesultanan ini, Kesultanan Samudra Pasai, yang itu berbaiat langsung ke Khalifah, itu mengirim orang-orang atau orang-orang Pasai itu banyak bermigrasi ke daerah-daerah lain di Nusantara. Misalkan ya, kalau kita perhatikan makam tertua, ya salah satu makam tertua di Jawa yang sekarang terletak di Gresik, siapa orangnya ya, pemilik makam ini, itu adalah Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim, ya kalau kita perhatikan makamnya yang di Gresik itu sama persis gayanya dengan apa, dengan makam-makam yang ada di Pasai, begitu. Nah ini merupakan bukti bahwasanya Sunan Gresik itu pernah ada di Pasai, ya. Dan dia itu, ya tahu sendiri lah, ya, bahwasanya Maulana Malik Ibrahim yang kemudian dikenal juga sebagai Sunan Gresik itu merupakan salah satu dari Wali Songo. Bersama kakek, paman, keponakan, cucu cicit dan murid-murid pilihannya yang kemudian disebut Wali Songo, Maulana Malik Ibrahim berdakwah di Jawa dan menyebarkan Islam di kalangan penduduknya. Mereka mendapat sokongan penuh dari negara yang berkuasa di Samudra Pasai, kesultanan yang berbaiat kepada Khilafah Abbasiyah. Dakwah mereka terus berkembang, perlahan namun pasti, dan mulai melumat persendian kuasa Majapahit yang mulai keropos akibat kekacauan internal mereka sendiri. Para Wali Songo juga dihormati karena sebagian besar dari mereka menyandang status sebagai keturunan Nabi melalui jalur Husain bin Abi Thalib yang terus turun-temurun kepada Muhammad Sahib Marbab, turun lagi ke Alawi sampai ke Imam Jamaluddin Al-Husaini yang dikenal juga sebagai Syekh Maulana Jumadil Kubro, yang dari dialah para Wali Songo lahir sebagai anak-anaknya. Bertolak dari Gresik, dakwah para wali menyebar ke kota-kota lainnya di Pulau Jawa, bahkan sampai keluar Jawa seperti Maluku, Ternate, Makassar, Kalimantan, dan sebagainya. Selain kalangan rakyat, banyak pula pejabat-pejabat Majapahit yang tercerahkan dengan Islam dan sukarela mengucap syahadatain seperti para adipati Majapahit di Palembang, Cirebon, Semarang, Pekalongan, Jipang, sampai Mataram.
tak tanggung-tanggung. Di antara mereka yang berislam bahkan merupakan sang putra mahkota Majapahit sendiri, Pangeran Jimbun alias Raden Patah, yang merupakan buah dari pernikahan Raja Brawijaya V dengan seorang putri Cina. Ketika dewasa, Raden Patah belajar kepada Sunan Giri di Surabaya, kemudian diangkat menjadi Adipati Demak oleh ayahnya. Kemudian, di tahun 1478, Brawijaya V digulingkan oleh pesaingnya dari Kediri, Girindra Wardana. Tahta Majapahit yang diduduki oleh musuh ayahnya lantas membuat Raden Patah di Demak beserta seluruh elemen Islam di Jawa pimpinan para Wali Songo bangkit berjihad melawan Girindra Wardana dan penerusnya, Patih Udara. Mereka terus berjihad dengan penuh keberanian hingga akhirnya berhasil melumat kekuasaan Majapahit yang dipegang oleh para pemberontak dari pihak Girindra Wardana dan Patih Udara. Kaum muslimin pun meraih kemenangan hingga akhirnya mereka berhasil memproklamirkan berdirinya sebuah daulah Islam pertama di tanah Jawa, Kesultanan Demak, pada tahun 1482. Digelari Raden Patah sebagai Senopati Jimbun Ningrat Ngabdurrahman Panembahan Palembang Saidin Panatogomo atau dengan gelarnya dalam bahasa Arab Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah. Dialah Sultan yang telah memfutuhat Jawa menjadi Darul Islam. Dengan berdirinya Demak sebagai daulah Islam pertama yang berdaulat di tanah Jawa, bertambahlah kuat bergening politik Islam di kawasan Nusantara bersama-sama dengan Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera, Kesultanan Malaka di Semenanjung Malaya, Kesultanan Brunei di Borneo, Kesultanan Sulu di Filipina, begitu pula Sultan pertama di Ternate, Sultan Zainal Abidin yang pernah menimba ilmu ke Jawa di bawah bimbingan Sunan Giri. Dalam rentang abad yang bersamaan, kemenangan daulah Islam di kawasan Nusantara juga diiringi dengan penaklukan Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, oleh salah seorang sultan dari Bani Uthmaniyah, Muhammad Al-Fatih. Penaklukan Konstantinopel sekaligus menandakan tamatnya riwayat Imperium Romawi Timur untuk selama-lamanya. Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Muhammad Al-Fatih, Sang Sultanur Rum, merupakan realisasi dari janji yang telah terucap ratusan tahun sebelumnya oleh lisan mulia Sang Sayyidul Mustafa, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh, Konstantinopel akan benar-benar ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menyertainya. Dengan digdayanya kuasa Islam di tanah Rum, menjadikan para penguasa Uthmaniyah mempunyai citra istimewa di kalangan rakyat Nusantara. Namun demikian, dikala penaklukan demi penaklukan sedang digencarkan oleh tentara Islam mulai dari Rum sampai ke Nusantara, penaklukan yang sama juga digencarkan oleh tentara Kristen di ujung paling barat dunia Islam, Andalusia. Berbeda dengan penaklukan yang kaum muslimin lakukan di mana penduduk asli suatu tempat diberi toleransi yang luar biasa atas agama dan properti mereka, tentara Kristen Portugis dan Spanyol menaklukkan wilayah Islam di Andalusia yang saat itu sudah terpecah menjadi Reyes de Taifas atau Muluhut Tawaif atau kerajaan-kerajaan yang saling tercerai-berai. 1492, kekuasaan Islam terakhir di Andalusia, Granada, berhasil ditaklukkan oleh suami istri yang menjadi penguasa Spanyol, Fernando de Aragon dan Isabella de Castilla. Penaklukan kembali wilayah Andalusia menjadi negara Kristen yang mereka sebut Reconquista telah menyebabkan populasi kaum muslimin di sana tersapu bersih, entah karena diusir, dimurtadkan, atau dibunuh. Selain Reconquista, kaum Kristen Spanyol dan Portugis juga mempunyai motif ekonomi untuk menjadikan diri mereka kaya, yakni dengan mencari jalur rempah di Samudra Hindia
yang saat itu merupakan potensi sumber daya alam yang luar biasa. Program mereka untuk mencari rempah di Samudra Hindia, mereka sebut sebagai Estado da India. Kita sering dengar dengan istilah 3G, gitu kan. Glory, Gospel, dan Gold, gitu kan. Jadi ya, mereka ingin ekspansi, mereka ingin menyebarkan misi agama mereka, dan mereka juga ingin mencari gold. Goldnya sini adalah justru adalah rempah, gitu kan. Begitulah betapa berharganya rempah pada saat itu, sampai 1 gram pala dihargai dengan 2 gram emas, gitu kan. Paus Alexander VI, pemimpin kaum Kristen saat itu, begitu mendukung hasrat Portugis dan Spanyol untuk menjelajah dunia dan menyebarkan Kristen. Maka, berangkatlah gelombang penjelajah Portugis yang disertai pasukan dan senjata untuk menaklukkan dunia Islam di Samudra Hindia. Di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, armada Portugis berhasil menaklukkan Goa di India pada tahun 1510. Dan setahun kemudian berhasil sampai ke Malaka, merebut pelabuhan strategis itu dari Sultan Mahmud Syah yang memerintah tempat tersebut. Dengan bercokolnya Portugis di Nusantara, dimulailah babak baru sejarah Islam di kawasan ini.